What's up? Kali ini yang kangen suasana sore. Vlogging sore-sore nih. Suasananya masih mendung. Ya, yang mau hunting bisa nih di sini nih. Atau mau ngambil stop foto. Bukan stop foto sih nyebutnya. Tempat-tempat underrated tapi bagus kayak di sana tuh. Nanti yang mau silahkan ya. Gue sih pengennya masih yang di sekitar-sekitar sini. Biasanya kalau malam wifi-nya hidup, dia orang rame di sini. Yup, and here we go. Buat yang tahu ini tower apaan, komen ya. Silahkan komen. Ya, ini kita di perpus suasana sore. Bukan sore sih, senja. Soalnya ntar lagi maghrib sih jatuhnya memang. Udahlah, keren bor. Atas terus, kita ke bawah. Terus. Hihi, what the hell is that bro? Yang mau nongkrong kalau beli kopi di sana tuh. Ada kafe di sini sambil baca-baca buku kayak gajibuan gitu kan, dengerin musik bisa nih di sini. Nih tongkrongannya nih, taman ramah anak. Timbang gabut nang omah. Biasanya nih ramainya nongkrong di sini nih. Pintu belakang dihidupin. Ini salah satu tempat atau biasanya kalau untuk anak-anak hunting buat ngambil footage. Sini gedung ini sama yang di depan sana. Karena setahu gua ya, estetik banget gitu bagi orang yang main LR. Gua nggak seberapa ngerti sih, tapi there's enough gitu kan. Sebelum adanya pandemi. Samping tuh ada posko tuh, daerah situ tuh. Sebelah sana ada posko, sampingnya ada warung. Nah, pas itu di situ itu perempatan, udah masuk perempatan. What's up, bro? Keren gak nih bunganya? Tuh ada siger tuh di situ tuh. Tuh. Biasanya fotonya dibawa siger gitu. Dan ini dulu tamannya, bunganya kan. Di situ ada sekolah SD, sekolah dasar ya. Ini lapangan dan tada. Anak-anak voli biasanya main voli di sini. Ini kalau yang di sana itu dulu sempat masuk apa ya, waktu kemah DKR. Sementara kalau ini 2016, tahulah. 2015 and 16, tahulah tahun-tahun itu. Acaranya rame-rame di sana, di mana ada kemah besar di sini. Kangen sih masa-masa kayak gitu di mana jalanannya tuh masih belum aspal dan you know, terrible. Itu zaman gua masih di karang sih. Dan you can see as far as you can see. Ulala tuh. Ini kalau foto malam kadang keren sih, kadang ya.